قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في دارين آمين ترجمة الحبيب عبد الرحمن السقاف قال بعضهم إن السقاف يشفع في القرن الذي ولد فيه والقرن الذي يموت فيه الشيخ عبد الرحمن السقاف ما حج في الظاهر ولكنهم يرونه في الحج مرات كثيره الحبيب عدروس بن عمر ذكر ذات يوم فضل أبي يزيد البسطامي وذكر مناكبه حتى تمنى بعض الحاضرين قال يا ليت أبي يزيد عندنا فقال الحبيب عدروس والله لو مثل أبي يزيد سبعين ما يسيلون عند ثراء سقاف ini biografi tentang atau <chat> kemuliaan tentang Al-Habib Abdurrahman Habib Rahman as ini putra daripada Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah ya. Muhammad Maulad Dawilah Atau Muhammad bin Ali Bin Alawi Bin Fagil Mugaddam Jadi masih cicitnya Fagil Mugaddam, kita kemarin tahu Kemuliaan Imam Fagil Mugaddam Beserta putranya yang bernama Alwi Kemuliaan keistimewaannya Kali ini cicitnya, yaitu lahir Abdurrahman Segaf bin Muhammad Mala Dawileh bin Ali bin Alawi bin Al Mugaddam. Lahir Abdurrahman Segaf ini memiliki mujahadah yang sangat besar, karena kita tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan dari Allah kecuali melalui mujahadah mujahadah itu bersungguh-sungguh. Nah, kalau orang Jawa mengatakan mujahadah itu ya, makan, nggak makan macam-macam, cuma putian itu dinamakan mujahadah. Nah, lah mujahadah itu bersungguh-sungguh, di bersungguh-sungguh serius. Kalau mengerjakan itu benar-benar mengerjakan, itu namanya mujahadah. Solat, ya salat benar-benar salat fokus konsentrasi dalam salat itu namanya mujahadah membaca Al-Qur'an benar-benar fokus konsentrasi dengan yang dibaca tidak memikir sana tidak noleh sana dan noleh sini benar-benar fokus kita membaca maulid benar-benar fokus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Baik dari yang kita baca dan gambaran Menggambarkan bagaimana kemuliaan dan kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini mujahadah nah Selama ini kan kita nggak ada mujahadahnya Sholat Ya yes. Yang penting jalankan Quran yang penting baca Maulid yang penting baca Dan yang lain sebagainya ada mujahadahnya Mereka mujahadah benar-benar serius menjalankannya. Nah, kalau serius itu berarti apa? Menginginkan kesempurnaan dari apa yang dikerjakan, dari apa yang dilakukan. Ibarat kalau orang kerja itu benar-benar menekuni kerjaannya. Nah, kalau orang menekuni kerjaannya, insya Allah bisa sukses, bisa berhasil. Tapi kalau dia tidak menekuni, ya. Berarti tidak menjiwai apa yang dikerjakan, ya? nggak mungkin bisa sukses. Lah, di antara orang yang tidak menjiwai pekerjaannya itu adalah apa? Pegawai. Nah, pegawai ini tidak menjiwai, tidak ya, bisa sukses. Ya, selamanya seperti itu. Tapi kalau pedagang, dia bisa menjiwai ketika dia menjiwai apa yang dikerjakan, bisa sukses. Tapi kalau dia tidak menjiwai pokoknya dagang nggak bisa sukses. Nah itu gambaran dengan seperti orang yang melakukan ibadah. Kalau orang yang melakukan ibadah tadi itu menjiwai ibadah yang dikerjakan, dia akan berhasil untuk nyari khusyuk, untuk nyari khudu, untuk nyari khudur berhasil dia. Akhirnya ketika menjalankan ibadah sukses menjalankan ketaatan sukses karena apa menjiwai apa yang dilakukan apa yang dikerjakan lah beliau ini mujahadahnya luar biasa tidak ada yang dilakukan kecuali beliau menjiwainya sehingga dilihatkan beliau ini tidak tidur selama 33 tahun 33 tahun tidak tidur Nah, kalau kita mungkin nggak tidur karena sakit ya, nggak bisa turu. Kalau ini nggak bisa tidur tapi tidak tidur. 33 tahun. Ah, oh, nggak masuk akal orang nggak bisa tidur. Apa orang nggak tidur? Nggak ngantuk ah. Beda. Kalau orang memiliki kesungguhan dan menjiwai sesuatu, dia nggak akan mungkin merasakan apapun. Kenapa terlalu fokus dan konsentrasi dengan apa yang dilakukan anak kecil? Kasih game. Kasih game. Dia menjiwai dalam permainan itu. Satu hari gak makan gak lapar. Satu hari nggak minum nggak haus. Kenapa menjiwai? Dia lihat anak kecil kecil itu. Ya. Ketika main di kampung lari, sana lari sini. Nggak kepingin lama, makan mereka dan mereka tidak merasakan lapar sampai orang tuanya yang nyeluk nyeluk <coughs> orang tuanya yang manggil supaya makan itu pun dipaksa nggak mau dia kuai kuai kenapa sedang asik sama dengan mereka para ulia jadi bukan yang mustahil itu tidak tidur itu kenapa menjiwai apa yang dilakukan sehingga melupakan segalanya lapar, haus, gak ada, gak terasa. Bukan gak punya lapar, bukan gak punya dahaga, bukan juga gak punya ngantuk. Punya, tapi tidak terasa karena menjiwai, karena menikmati. Seperti kita pada makanan, ngantuk, tapi jiwai makan. Menjiwai menikmati makanan, coba. Wih oh, hilang ngantuk, eh. Belum makan, sih mampus hmm langsung dijiwai sama dia hilang ngantuk padang terang makan tidak ngantuk tidak ngantuk kenapa benar-benar jiwa tapi kalau orang tidak menjiwai makanan Seperti biasa makanan ngantuk dia tidak usah aku tidak makan terus aku aku tidak kuat seperti gitu dia tapi kalau orang menjiwai makanan oh ngantuk ndak ilang ngantuk eh, mangan dhisik durung ngangan mangan dulu eh, beliau gitu tiga ta, 33 tahun tidak tidur lah hmm? beliau ini kemuliaannya kalau lihat kanan surga yang dilihat kiri neraka yang dilihat Sepertinya Nabi Allah Adam alaihi salam bahkan beliau ini sering berkumpul dengan sahabat dan nabi dalam keadaan terjaga terjaga bukan mimpi berkumpul dengan sahabat berkumpul dengan nabi terjaga khususnya di malam Jumat hari Senin dan hari Kamis di tiga hari ini hampir tidak pernah terlewatkan Senin, Kamis dan malam Jumat Nah, sebagaimana kita ceritakan kemarin, beliau ini dalam satu hari satu malam menghatamkan empat kali hataman. Empat di waktu malam, empat di waktu siang. Lah, dua hataman pertama itu dari sholat subuh sampai zuhur. Jadi dari subuh sampai zuhur itu dua kali hataman. Nah, kita urunan aja, mari ini zuhur. Ya urunan ini dua kali hataman da urunan juga bacanya enggak seperti sing biasa hataman iku mang laa rahman alhamdulillahi rabbil alamin ar rahman ar rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdhalin hilang kabeh mate mestinya rahim yaumiddin shiratal mustaqim Bolin, ada matnya ini tidak. Bolin, Mustaqim, Rohim, Din, dan yang lain. Ini enggak membaca sesuai dari setelah salat subuh sampai dengan duhur dua kali hataman. Kemudian antara duhur dan asar sekali hataman. Dan itu dibaca di dua, dua rakaat. Antara duhu dan asar satu kali hataman dibaca dalam dua rokaat, berarti satu rokaatnya lima belas jus. Lalu satu kali hataman setelah asar, nah, setelah satu kali hataman setelah asar. lah kalau malam, kalau malam itu beliau ini terlihat seperti tiang, karena apa? Lamanya berdiri dan tidak bergerak berdiri kalau malam sudah terlihat seperti tiang sudah ya apa tiang masuk tiang itu ngobat titik ya enggak. berdiri kalau tiang manusia iya tiang ya bahasa Jawa kan tiang manusia ya, tiang tiang cagak ya. tidak bergerak kalau malam itu beliau Al Habib rahman Asgaf Bahkan beliau memegang gutub ya memegang kewalian gutub itu selama 20 tahun beliau berkata ini ya e, putranya yang bernama Hasan menceritakan galali wali dia segaf yauman. pernah pada suatu hari ayahku yaitu Abu berkata kepadaku gitli fil wa isru jadi 20 tahun lebih dua tahun lebih memegang gutub daripada para aulia. Lah di, di, dalam waktu 20 tahun lebih ini beliau berkata, "Ma bana itu daron, wala masjidan, wala tunaklan, wala hatta samitu nida." Aku tidak bangun rumah atau tempat. Tidak membangun masjid atau menanam pohon termasuk kurma dan tidak aku melakukan sesuatu apapun kecuali aku mendengarkan seruhan. If al kaza, if al kaza, lakukan ini, lakukan ini. Jadi tidak melakukan apapun kecuali mendapatkan perintah. Ini perintah ilahi, karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini tidak melakukan apapun, tidak bangun tempat, tidak bangun rumah, tidak bangun masjid, tidak menanam pohon kurma, melakukan apapun kecuali perintah. Tidak hanya itu selama 20 tahun lebih. Semua yang dilakukan adalah atas perintah. Imah perintah dari salafnya atau perintah dari Rasulullah atau perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepadanya. Kalau kita kan ada perintah umum. Salat, zakat, banyak berzikir ini perintah umum bagi siapapun mau wali mau bukan wali tapi kalau sudah mendapatkan derajat khusus itu akan mendapatkan perintah khusus akan nah, mendapatkan perintah khusus karena itu terkadang para aulia itu tidak melakukan sebuah perbuatan kecuali uh, telah diisyaratkan oleh salafnya entah itu dalam keadaan mimpi ataupun ya diperintahkan oleh salafnya lakukan ini lakukan itu baru mereka lakukan kalau enggak enggak bahkan termasuk salah satu masjid yang beliau bangun yaitu yang dikenal dengan masjid segaf di Tarim ya. dikatakan apa ma itu masjid haza illa wa khulafa rasidin fi arkanihi wa nabi fi mihrabi au kama jadi katanya beliau apa aku tidak membangun masjidku ini kecuali empat khulafa Rasidin yaitu Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman, Sina Ali ada di cagaknya, di tiangnya ada tiangnya empat tuh. Nah, kemudian Nabi di mehropnya nah, akhirnya dibangunlah masjid yang dinisbatkan kepada beliau masjid segaf nah, di kota Tarim Nah itu sekelumit daripada lah Habib Abdurrahman banyak kemuliaan dan keistimewaan yang dimilikinya. Walhasil beliau itu uh, memiliki seorang anak yang banyak ada tiga belas lakinya. Nah, salah zakaron dan tujuh perempuan. Jadi tiga belas laki, tujuh perempuan. Totalnya berarti dua puluh. Makanya jangan kaget kalau asgaf itu banyak. Ya. Wah, ke okay asgaf itu. di sini ada asgaf, di sini asgaf. Jangan kaget kan anaknya ake. Tiga belas anaknya. Hmm. Dan asgaf itu macam-macam. Nah, asgaf itu macam-macam, bukan satu macam, tapi macam-macam. Karena apa? anaknya 13 ada yang lewat ini ada yang lewat ini ada yang lewat itu ya, macam-macam nah. tapi yang nggak memiliki keturunan ada empat yaitu pertama um Umar Mahdhar yang ada masjidnya di Tarim ya, masjid Mahdhar Kemudian Hasan, kemudian Ahmad dan Syekh. Lah yang kelima ada Ja'far punya keturunan tapi setelah itu terhenti. Ya, punya keturunan tapi setelah itu keturunannya nggak memiliki keturunan. Ya, mungkin punya anak perempuan nggak punya anak laki berhenti di situ. lah ini diantara kemuliaannya masih banyak ya kalau kita bahas walhasil beliau memiliki kedudukan yang sangat luar biasa sehingga dikatakan oleh sebagian ulama Inna segaf fil ladhi wal ladhi fi. bahwa Imam Abdurrahman segaf ini memberikan syafaat di abad yang dia dilahirkan dan di abad yang beliau meninggal jadi di antara abad beliau dilahirkan, abad beliau diwafatkan, beliau akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, pemberi syafaat untuk mereka yang yang lahir apa yang meninggal atau yang hidup di abadnya beliau dilahirkan dan di abad beliau diwafatkan. Lah beliau ini tidak dikatakan tidak pernah haji secara dohir Tidak pernah melaksanakan ibadah haji secara Duhir. Akan tetapi banyak orang yang melihat beliau haji berulang kali. Nah, ini kemuliaan beda ya. Nah, memang para aulia itu terkadang jasadnya di sini, tapi di sana ada juga. Ya. Seperti lah Hewa Bakar Ngersi. Hewa itu diceritakan oleh Hewa bin Abdullah Segaf. Ya, pernah Hewa Bakar itu ada di Ngersi Roha, tapi orang di Ambon atau di Papua atau di daerah mana itu, bertemu dengan Hayu Bakar. Ada lagi justru yang di tempat lain, bahkan mungkin negara lain waktu itu, itu dikasih sesuatu oleh Hayu Bakar. Sedangkan Hayu Bakar ada di Ngersi. Sedang menjalankan kegiatannya nggak pernah absen. Tapi orang yang di sana bertemu dan mendapatkan pemberian. Sehingga ketika orang itu datang mencari ketemu dan sebelum dia ketemu, tanya kamu dari mana ini dan sebagainya hanya nah, orang itu tahu dari ceritanya orang tersebut nah, sedangkan Heiwa kan gak pernah kemana-mana nah, secara dohir gak pernah kemana-mana nah, ada di Gersik, tapi Subhanallah, seperti itu, itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada para awliya. nah, bisa ya jazak berbagi nah, punya jasad di sana punya jasad di sana lugu ya. mulia lah Abdurrahman ini juga gitu secara zahir nggak pernah haji tapi orang banyak sering melihat beliau beberapa kali haji dan itu kalau nggak salah terjadi kepada Habib Abdullah bin Syahab ya. ada Habib eh, Abdul Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syahab Habib Abdullah bin Syahab ini dimakamkan di Palembang. Ya di Malang banka bang Alwi putranya ada di Tarim ya, ada di Tarim lah Abdullah ini nah, salah nah, nah, Abdullah atau Habib Alwi nya itu kalau sholat di dalam kamar jadi sholat ini ngadepnya langsung Ka'bah padahal bukan di Mekah tapi langsung nah, ini kemuliaan beda kalau kita kan Allahu Akbar bukan Ka'bah tapi makanan yang di hadapan kita. Nah. Allahu Akbar duit yang di hadapan kita. Untung ya. Faedah dan lain-lain sebagainya yang mereka enggak. Nah. Bahkan Al-Himyam bin Umar Al-Habsi, beliau pernah bercerita tentang kemuliaan Abu Yazid Al-Bustami. Cerita nih. kemuliaan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seperti ini, seperti ini diceritakan. Wah, sehingga yang hadir ini karena melihat kemuliaan Imam Abu Yazid Al Bustami sehingga mereka itu coba Imam Abu Yazid Al Bustami itu ada di kehidupan kita, ada dekat dengan kita. Jadi karena kagum, kepingin dekat dengan Imam Abu Yazid Al Bustami, ingin berjumpa dengan Abu, Imam Abu Yazid Al Bustami, tapi sudah meninggal. Tapi itu harapan dari mereka. Coba di kehidupan kita seperti ini ya. Ah, kita bisa datang, kita bisa belajar, kita bisa melihatnya. Nah, karena terbawa dengan cerita yang dibawa oleh Lehwib Idris bin Umar Al-Habsi. Akhirnya katanya Lehwib Idris bin Al-Habsi. Wallahi. Bersumpah beliau. Ini beliau ini ulama besar. Maha guru ini. Muridnya beliau Lehwib Al Al-Habsi. Ha, dan banyak lagi Yang menjadi muridnya beliau ini Mahagur Murid-muridnya jadi orang hebat semuanya Menjadi para awliya semuanya Ini berkata dengan sumpah Wallahi demi Allah katanya Habib Idrus Lau mithil Abu Yazid 70 seperti Abu Yazid Bukan satu 70 seperti Abu Yazid Maya siluna indah tidak akan bisa sampai menyusul hanya dengan bekas atau bekas jalan atau bekas langkahnya Imam Abdurrahman Segaf. Kemuliaannya lebih dari itu. Imam Abdurrahman Segaf kemuliaannya lebih daripada daripada itu. 70 loh ya. Ini Abu Yazid orang yang hebat ini. Ceritakan kemuliaannya orang yang mendengarkan kepingin hidup di zamannya atau menginginkan Imam Abu Yazid ada di tempatnya, tapi katanya HBP terus 70 seperti Abu Yazid nggak sampai ke apa langkahnya Abdurrahman Syakif, jadi apa jauh lebih unggul. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokah daripada mereka. Robi fanfa'na bi barkatihim. bi رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن امين اللهم امين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والسلام الحمد لله رب العالمين عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نذفه من الرجل ودران وخالف هوى النفس التي ليس قصدوها سوى الجمع للدار التي حشوها الميحان. واصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحابه ديت من افتتان وان ترضى بالمقصوم الشام نعمان وإن لم تكن ترضى به عش في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تله عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامتين وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فيا رب اعملنا بلذفك وقفينا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح القل وهدينا لسنة خير الخلق وسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سر مخلوقاتك <applause> وعلى اله وصحبه وسلم ما عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ال... اللهم صلِّ على صلاتنا على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي أنفعنا رب فقنا وفج أهلنا وكرابة لنا في ديننا مهل كتر وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلد كي علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي لنا ربنا كل الديون وفير وسر أنت أكرم من ستار وصلاة الله داش المصطفى من إلى الحكي دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فاسمن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أعلم بحالاتي على صرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باسفياك اللهم اسلني بما يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسلي من الاعمال الصالحه ما يجيب لي الزلفى لديك. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. نويت الفاتحه بين الإقبال و صلاح كل حال الى حد سيدنا رسولنا محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمسلمين صلوات الله وسلامه على مجمعين وزوج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الى ارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتلمذين ومقلدهم وهو جامع مصنف في الكتب النافعه الله الوجود السلام ابي حامد محمد بن محمد الرازي سليم فليم ولا لزام جنا جنا زين المهجر الله أحمد بن يسوع زين بدر بن أحمد زين علوي بن بن أحمد زين أبو المقدّم محمد بن علي بعلوي زين الشيخ دام سجى وابن أبي بكر سكران ولا من مخضر وإخوانهما ولا الحبيب عبد الله بن درس وابن بكر الدين ولا من فخر وجود الشيخ أبي بكر سليم أخي بن ولا الحبيب أحمد محمد الحبيب شاب شاب عبد الرحمن محمد الرجيب بن مرسى يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان زبين بن باس وعمر بن عبد الرحمن علطاش الشيخ بن عبد الله بارس قد بالإشاد وغسل بدو البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد حجة الإسلام وسلم مغفورين ومشايخي من تلاميذ ومحبين من المتلقين بهم وارواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولا روح جميع الشيخين ومعلمين وذب الحق لنا وعباد علي عبد بن من أهل لا إله إلا الله وحيا من المدين بهاجم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين ينسى من الخلافة بن حسنة وأن الله تعالى لنا فتح العرفين وفقنا في الدين ويعلمنا تبيل ويهدينا السبيل ورزقنا فمن نبينا وحيد المرسلين ويحينا تقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع الدنيا دين الدنيا الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهب لكم الرجال من علوم أعمال وأخلاق ونيات لهذه النية وعلى كل صالحة وعلى منا وصلاة وعلى من الله عمر وعلى من وشيبنا منا وما كسبنا وما طلبنا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صلوات المسلمين الذين نمت عليهم مقدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من به لي مال قلت لهم مال قلت لهم والجل مال قلت فتاح علي ما اللهم اصلحني وذري وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيا ويا واخرى ويا بجاي اللهم لا تكشف لنا حال وقبنا وارزقنا وارزقنا وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وبارك لنا وارزقنا من رزقك الحلال ولا واكفنا من شر ما تاتي بالايام والليال يا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب ربنا اتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين